apa namanya, mau baru penyesuaian lapangan. Terus itu set kedua kita udah lumayan dapet tuh temponya, set ketiga juga udah lumayan. Tapi di poin-poin akhir kita malah buru-buru pengen cepet game, pas unggul 18-16 langsung dibalik. Untuk saya sendiri sih, pada set pertama kita belum nemuin permainan, terus kita juga banyak defense ya, jadinya set pertama tuh banyak ditekan. Terus pada set kedua kita main udah mulai rada enak, bisa nyerang, bisa antisipasi bola. Terus pada set ketiga pas kita udah leading itu kita rada buru-buru mainnya, sehingga pas udah lagi unggul kekejar terus bingung sendiri. Mungkin pertahanannya lebih dirapetin lagi ya, soalnya mereka kuat. Untuk selanjutnya sih harus banyak latihan lagi sih, lebih keras supaya bisa lebih. Terus kedua juga komunikasinya juga harus lebih baik. Lagi yang makanya? Terima kasih ya.